Sosok wanita pembisik pelaku penganiayaan Mario Dendi terhadap David Ozora tengah membuat publik penasaran. Pasalnya, sosok wanita pembisik Mario Dendi yakni APA alias Anastasia Pretia Amanda turut terseret dalam kasus penganiayaan. Kala itu, APA diduga menjadi penyebab Mario melakukan penganiayaan terhadap David Ozora pada Senin 20 Februari 2023. Pasalnya karena APA menceritakan kepada Mario perihal perbuatan tak baik David Ozora terhadap AG. Terkait dengan kasus tersebut, Amanda turut mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis 16 Maret 2023. Kehadirannya kali ini, Amanda turut hadir didampingi tim kuasa hukumnya. Tampak perawakan Amanda tak terlalu tinggi dan berbadan kurus serta rambutnya panjang tidak terurai. Lalu wajahnya tak terlihat jelas lantaran tertutup masker. Dilansir dari warta kotalife.com, menurut pengacara Amanda yakni Enita Edia Laksmita, kedatangannya kali ini untuk menindaklanjuti kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Dalam kesempatannya kala itu, Enita turut membantah keterlibatan kliennya di kasus penganiayaan yang dilakukan Mario. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.co.